cadangan agar dua calon Perdana Menteri masing-masing seorang daripada Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN diberikan jawatan tinggi dalam kerajaan untuk membentuk Kabinet Perang disambut baik penganalisis politik. Ketika naik Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob dilihat berpotensi dilantik sebagai Perdana Menteri, Profesor Sivamurugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia berpendapat pengerusi PH Anwar Ibrahim harus diberikan jawatan signifikan. Katanya jawatan itu tidak semestinya sebagai timbalan Perdana Menteri. Cadangan daripada pemimpin veteran Dublin Kit Siang itu, katanya, membawa makna besar dan membuka peluang kepada Ismail Sabri dan Anwar bekerjasama. Kedua-duanya perlu berkompromi dan berkorban ke arah politik baru, iaitu politik yang tidak lagi bersifat pembunuhan karakter, politik dendam, cantas-mencantas. Berikan ruang kepada politik yang tidak ada lagi pendominasian, politik yang berhema, bermoral dan ini mungkin permulaan untuk itu, katanya kepada Malaysia Kini hari ini.